Qatar memberikan suntikan kekuatan terhadap militer Lebanon. Dilaporkan Lebanon telah menerima dana tambahan senilai 20 juta dolar Amerika Serikat dari Qatar. Militer Lebanon disebut telah menerima bantuan Qatar untuk mendukung pasukannya. Demikian disampaikan oleh Badan Negara Lebanon NNA pada Senin 1 Juli 2024. Adapun dukungan ini datang saat militer Israel dan Hezbollah saling baku tembak di perbatasan selatan Lebanon. Militer Lebanon tidak terlibat permusuhan Hezbollah dengan IDF, namun seorang tentara Lebanon tewas akibat penembakan Israel pada Desember 2023. Sementara itu, sumber keamanan kepada Reuters mengatakan bahwa bantuan Qatar ini sebagai bentuk kelanjutan paket sebelumnya. Qatar pada 2022 lalu memberikan bantuan senilai 60 juta dolar. Bantuan ini didistribusikan secara berangsur kepada tentara untuk mendukung gaji mereka. Sumber tersebut mengatakan bahwa 100 dolar akan didistribusikan kepada setiap tentara setiap bulannya.